السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأنعمكم في الدارين آمين إلى قوله واعلم أن من أشد الأشياء وأشقها في موقف القيامة ظلم العباد فإنه الظلم الذي لا يتركه الله وفي الحديث الظلم ثلاثة ظلم لا يغفره الله وهو الشرك وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه السلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فتريحت عليه ثم تريح في النار وورد أن الإنسان يسره يوم القيامة أن يكون له الحق على أبيه أو ابنه حتى يأخذ منه ويضايقه فيه وفي الحديث من كانت عليه لأخيه مظلمة فليتحللها منه من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم إنما الحياة الحسنات والسيئات إن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم فتريح فوق سيئاته ثم تريح في النار وَأَلَمْ dan ketahuilah أَنَّ مِنْ أَشَدِّ الْأَشْيَا bahwa di antara paling beratnya sesuatu وَأَشَكِّهَا dan paling susahnya fi mauqifil qiyamah di atau pada hari kiamat zulmul ibad mendzalimi manusia fa innahu zulmul ladzi la yatrukuhu Allah karena sesungguhnya kezaliman kepada hamba itu tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Allah wa fil hadis di dalam hadis Az-zulmu thalathun ada tiga macam kedzaliman. Yang pertama zulmun la yaghfirullah, kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa huwa asyirku yaitu menyekutukan Allah. Wa zulmun la yatrukuhullah dan kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah. Wahwa zulmun nas ba'dhum li ba'd, kezaliman seorang manusia kepada manusia lainnya. Wa zulmun la ya'ba Allah bih, dan kezaliman yang tidak dihiraukan oleh Allah dengannya, yaitu zulmul abdi li nafsihi fima bainahu wa baina rabbi, kezaliman antara kezaliman hamba kepada dirinya di antara ia dan Tuhannya. Kezaliman itu dilarang. Buk
bukan hanya kepada yang lain, kepada diri sendiri dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, la tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu lempar dirimu kepada sesuatu yang dapat menghancurkan kamu. Lah, menghancurkan atau membinasakan ini bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga dalam kehidupan akhirat. Kita punya harta, jangan kita hancurkan harta kita ini dengan apa? Judi, narkoba, dan yang lain sebagainya. Itu menghancurkan hartanya sendiri di dalam sesuatu yang tidak sama sekali berfaedah, bermanfaat. Begitu juga untuk akhirat. Harta yang kita miliki kita hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal harta yang kita miliki kalau kita sedekahkan lebih-lebih untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, maka yang kita sedekahkan itu mendapatkan double pahala, dan pahalanya tidak sedikit, besar dan banyak. Allah gambarkan di dalam ayat Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Belum lagi kemanfaatan yang didapatkan dari sedekahnya oleh orang lain, maka dia mendapatkan double. Yang mana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ahabbul al-khalqu kulluhum iyalallah fa ahabbum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Siapa yang memberikan kemanfaatan kepada hamba-hambanya Allah, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis yang sering kita dengar, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ketika dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah, atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dhirar. Jangan membahayakan orang, juga jangan membahayakan diri. Jangan membahayakan diri, jangan membahayakan orang. Itu dalam arti secara global, jangan kamu mendolimi diri kamu dengan memasukkan ke neraka, atau mendolimi orang lain yang dengannya kamu akan hancur dan binasa. Kenapa? Kezaliman kita kepada orang lain ini tidak akan mungkin diacuhkan oleh Allah. Tidak akan diacuhkan, tidak akan dibiarkan, tetap akan dituntut kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, yughfalu lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid dosanya diampuni sebanyak apapun, sebesar apapun diampuni dosa antara dia dengan Allah. Tapi dosa di antara dia dengan makhluk? Tidak. Antara dia dengan hamba? Tidak diampuni. Di antara contohnya yang disebutkan oleh Rasulullah, ad-dain, urusan utang piutang. Itu adalah salah satu contoh urusan antara manusia dengan manusia yang tidak akan diampuni. Enggak diampuni. Utang piutang atau rasan-rasan dan yang lain sebagainya ini tidak akan mendapatkan ampunannya Allah dari seorang hamba tersebut, tidak akan. Sebagaimana sore kemarin kita jelaskan, ada cerita seorang sahabat meninggal dalam peperangan.
Nabi pun mengatakan, mungkin dia mengambil haknya orang lain. Mungkin dia mengambil haknya lain. Dari mana kamu mengetahui bahwa dia akan masuk surga? Ini bisa mencegah seseorang yang mendapatkan kemuliaan seperti syahid surga kalau ada hubungan yang harus ia selesaikan antara manusia. Enggak akan mungkin diacuhkan sama Allah. Oh, dibiarkan, ditinggalkan. Enggak. Lah, karena itu kita harus menjaga diri untuk tidak mendzalimi orang. Harus berusaha dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, jangan sampai membuat orang terzalimi. Sehingga kita wajib menuntut diri kita menjalankan hak-hak kewajiban kita kepada yang lain tanpa meminta atau menginginkan balasan kewajiban yang harus dijalankan mereka kepada kita. Kalau kita minta balasan, akhirnya kita enggak peduli. Oh, dia enggak menjalankan kewajiban, kita enggak menjalankan kewajiban, rugi kita. Akhirnya kita mendzalimi dia, dia mendzalimi kita, sama-sama mendzalimi, ya yang susah kita sendiri nantinya. Yang sedih, yang menangis, yang rugi kita sendiri. Maka kita jalankan kewajiban kita, berusaha tidak mendzalimi siapapun. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya yang lain, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis min ummati, katanya Rasulullah, kalian tahu apa enggak siapa yang bangkrut dari umatku? Umatku yang bangkrut itu siapa? Tahu enggak kalian? Kata-kata bangkrut itu mau tidak mau dalam kehidupan dunia yang ada dalam pikiran semua orang, urusan harta, pekerjaan, bisnis, ya, perdagangan bangkrut, ya. Atau orang yang punya harta banyak habis hartanya, bangkrut, kan gitu ya. Sahabat juga gitu, ketika ditanya sama Nabi, tahu enggak kamu siapa yang bangkrut dari umatku? Mereka menjawab, man la dirhama wala mata'a. Ya. Jadi orang yang bangkrut dari kita, yaitu orang yang enggak punya barang, enggak punya dirham. Dia enggak punya harta, enggak punya uang. Habis, ludes. Tapi bukan itu. Nabi bersabda dalam hadisnya dan mengatakan, menjawab, Fagala salam al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam. Yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala dari salat. Membawa pahala banyak dari puasa. Membanyak pahala banyak dari zakat. Sholatnya bukan hanya 5 waktu. Rawatibnya, qabliyah dan ba'diyah. Duha, witir, qiyamul lail. Dan 5 waktunya pun enggak sendirian, berjamaah. Kan banyak berarti itu dapatnya pahala dari sholat. Puasa juga gitu, bukan hanya puasa Ramadan. Senin Kemis dijalankan. Puasa di hari-hari yang mulia dilakukan. Banyak pahala puasa yang dia dapat. Senin Kemis, hari-hari yang mulia dan lain sebagainya. Kemudian zakat juga kita, bukan hanya mengeluarkan zakatnya. Bukan hanya mengeluarkan untuk zakat, tapi mungkin dengan sedekahnya. Oh, banyak berarti pahala yang dia miliki. Dari sholat, dari puasa, dari zakat. Tapi
dalam kehidupannya tidak menjaga, tidak menjaga dirinya dari keburukan kepada yang lain, sehingga dia melakukan apa? Qad syatama hadza, mencaci, wa ghadzafa, menuduh, wa akala mala hadza, memakan hartanya orang tanpa hak, mencuri, menghosop, dan yang lain sebagainya, wa safaka dama hadza, melukai, membunuh, wa dharaba hadza, memukul, semuanya dilakukan tanpa hak, bukan dengan kebenaran. Memukul, mencaci, menghina, memakan harta, mencuri, dan yang lain sebagainya, ini dilakukan tanpa kebenaran. Lalu dia bateng besar pahalanya dari sholat, puasa, zakat. Lalu di persidangan Allah, kebaikan-kebaikannya ini diambil, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diambil, diberikan kepada orang-orang yang dicacinya, yang dipukulnya, yang difitnahnya, yang diambil hartanya dan lain sebagainya, dibagikan ke mereka. Lah kalau pahalanya diambil, dibagikan, otomatis pahala dia apa? Berkurang. Setiap manusia itu kan ada kebaikan, ada keburukan. Lah kebaikannya banyak tadi, kalau ditimbang lebih berat. Lah kalau dikurangi, bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, baik dengan cacian, dengan hinaan, dengan pukulan, dengan dirampas hartanya. Lah mau gak mau, yang tadinya berat menjadi apa? Berkurang beratnya, ringan. Lah bisa sama kalau memang yang didolimi dari manusia selama hidupnya enggak banyak, bisa sama akhirnya dengan keburukannya. Yang sama ini rawan, sama itu rawan. Nah, kalau kita nimbang yang jualan dengan timbangan, nimbang itu kalau bisa untuk aman daripada ancaman Allah, wailun lil mutaffifin, itu ditambahi. Supaya apa? Lebih berat. Jangan, wis pas. Pas, hitungan gininya pas. Tapi gak tahu pasnya itu karena ada tambahan barang lain dalam timbangan itu atau tidak, kita kan gak tahu. Lah supaya menjaga diri, tambahkan supaya apa? Yang ini lebih berat dari ini. Nah. Lah kalau bahaya ini, apalagi jomplang, kebaikannya habis atau sedikit, keburukannya yang berat, tempatnya di mana? Nerakanya. Apalagi kalau sampai entek kebaikannya, yang menuntut dia dari orang-orang yang didoliminya masih ada. Orang-orang yang didoliminya masih ada menuntut. Terus bagaimana? Kebaikannya sudah habis, diganti sama Allah. Keburukan orang-orang yang didolimi diambil oleh Allah, diberikan kepada dia. Loh, dia sudah punya keburukan, ditambahkan keburukan orang lain. Dia sudah enggak punya kebaikan, keburukannya bertambah berat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu, enggak punya kebaikan, keburukannya terus bertambah. Faturihat alaih tsumma turiha finnar. Keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada dia, lalu dia dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga diriwayatkan bahwasanya manusia itu atau seseorang itu senang pada hari kiamat kalau dia punya tanggungan kepada orang tuanya atau anaknya. Kenapa? Ya enak lah, punya tanggungan kepada orang tuanya, berarti orang tuanya mengambil kebaikan dia, membuat orang tuanya masuk surga misalnya dengan tambahnya kebaikan. Atau punya tanggungan kepada anaknya, akhirnya
anaknya mendapatkan kebaikan dari kebaikannya, membuat anaknya bisa masuk surga. Makanya kalau enggak salah Nabi Sulaiman atau nabi yang lain itu pernah berkata, kalau aku mau menggunjing atau ngerasani, mendingan aku ngerasani orang tuaku. Kenapa? Pahalaku akan aku berikan kepadanya, daripada aku ngerasani orang lain, pahala aku berikan kepada yang lainnya. Orang tua melakukan kedzaliman kepada anaknya, atau orang anak melakukan kedzaliman kepada orang tuanya, enak masih kebaikannya diambil untuk orang tuanya atau kebaikannya diambil untuk anaknya, masih enak. Paham ya? Nah, karena itu kalau kita memiliki kedzaliman terhadap manusia, maka segera minta maaf. Nah, katanya Rasulullah, man kanat alaihi li akhi madlama falyatahallalha minhu. Siapa orang yang memiliki tanggungan kepada saudaranya dari kedzaliman, segeralah minta maaf darinya atas kedzaliman tersebut. Min qabl al ya'tiya yaumul la dinar fi wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada lagi duit, tidak ada lagi harta, yaitu hari kiamat. Hanya saja apa? Hanya tersisa al-hasanat wa sayyiat. Tidak ada harta, tidak ada uang, tersisa di situ kebaikan dan keburukan, hasil perbuatan selama hidup di atas dunia. In kanat lahu hasanat, kalau dia memiliki banyak kebaikan, ukhidha min hasanatih, akan diambil dari kebaikannya. Wa illa, kalau dia enggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiatihim, diambil dari keburukan orang yang dizaliminya, faruturiha fauqa sayyiatih, ditambahkan di atas keburukannya dia sendiri, sumaturi hafinar, kemudian dimasukkan ke neraka. Jadi kalau dia punya kebaikan, kebaikannya yang dibagikan. Tapi kalau dia enggak punya kebaikan, keburukan orang yang dizalimnya akan diberikan kepada dia. Jadi menambah keburukan yang dia miliki, kemudian masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kezaliman, baik kepada diri sendiri atau kepada yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.